Sebelum dilaksanakannya kegiatan upacara renungan dan ulang janji yang dipimpin oleh Kakak Pujo Winarno, terlebih dahulu dilakukan serah terima kirab obor dari peserta kirab kepada Kakak Pujo Winarno yang mewakili Kamawicap Pati Kakak Haryanto. Setelah prosesi serah terima obor dilaksanakan, kegiatan ini berupa upacara renungan dan ulang janji tahun 2018 dilaksanakan dengan hikmat. Kakak Suarsono, Sekretaris Cabang Kuartir Gerakan Pramuka Cabang Pati, ditemui seusai kegiatan mengungkapkan, meskipun kegiatan ini merupakan rutinitas, namun setiap tahun pelaksanaannya selalu berbeda lokasi. Selain melaksanakan kegiatan upacara renungan dan ulang janji, juga dilaksanakan kegiatan kemah raya yang dipusatkan di lapangan Gerowong, Kecamatan Juwana. Kabupaten Pati, hari Pramuka ke-57 tahun 2008, Warcap Kabupaten Pati menyelenggarakan kegiatan rutin upacara besar hari Pramuka besok pagi tanggal 14 Agustus 2018. Kabupaten Pati akan dipusatkan di Warang Juwana, tepatnya di alun-alun kota Juwana. Sementara itu, Selasa pagi sesuai dengan rencana, Bupati Pati selaku Kamawicap Kakak Haryanto didaulat menjadi pembina upacara peringatan hari ulang tahun Pramuka ke-57 tahun 2018 di lapangan Alun-Alun Juwana. Sementara itu, rencananya juga akan diselenggarakan kegiatan estafet tunas kelapa, hanya saja untuk waktu masih menunggu informasi lebih lengkap dari pengurus kuartir daerah Jawa Tengah. Tim Liputan Cahaya TV.